Suara. Di video kali ini, Mama dan Aisyah mau berbagi 3 permainan edukasi untuk anak 1 sampai 2 tahun. Permainan yang pertama ini ada pukul bola. Dari permainan pukul bola yang harus kita siapkan adalah kardus bekas yang sudah kita lubangi 4 seperti ini. Lalu ada bola dan yang ketiga ada pemukul buat bola. Di sini Mama Aisyah adanya centong. Teman-teman bisa pakai yang lain ya, yang ada di rumah. Nah teman-teman, ayo kita mulai permainannya. Jadi bolanya ditaruh di lubang atas seperti ini, lalu dipukul. Ayo Aisyah. Ayo. 1, 2, 3. Bolanya ada warna kuning, warna pink, warna ungu. Bolanya dikeluarkan, ditaruh sini, Syah. Ayo dipindah. Pindah, ditaruh sini. Kita keranjang dulu bolanya. Taruh sini. 1, 2, 2. Bolanya. Nah, lagi. Bentar ya. Ayo Aisyah yang pukul itu di bawah. Di bawah. Di bawah ini. Di bawah. Ayo dipukul. Dipukul bolanya. Permainan pukul bola. Dari manfaat permainan pukul bola ada 2 manfaat yang bisa kita ambil, yaitu untuk melatih kesabaran pada anak, dan yang kedua adalah untuk melatih fokus pada anak. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Bye bye.